Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan unboxing HP Andromeda Q yang saya beli di Shopee seharga Rp250.000. Semoga bisa kita gunakan dalam keseharian. Coba kita buka ya. Ini HP-nya bagus. Ini kotaknya. Saya lihat kotak sangat bagus. Yang memakai dual SIM smartphone 4G LTE GSM. Kamera depannya 5 MP dan 2 MP kamera belakang. Qualcomm 1 2GHz, Qualcomm Snapdragon 410, 1 GB RAM, tambah 8 GB ROM, baterai 2000 mAh, OS-nya OS 12. Coba kita buka. Inilah tampilannya. Sebenarnya udah saya buka duluan dulu dari si baterai. HP-nya sangat bagus. HP-nya sangat bagus. Bisa kita lihat. Ini dikasih, udah saya buka kemarin tuh. Charger ada lengkap. Headset dikasih. Ini ada kitab-kitab. Ini juga dikasih kartu smartphone satu ya. Coba kita hidupkan lagi. Tampilannya sangat bagus kawan ya, sangat unik. Harga murah di Shopee. Ya ini. Ini HP-nya bisa kita hotspotkan. Dan bisa kita pasang aplikasi-aplikasi lain. Bisa kita lihat di sini Chrome ada, Google ada, Play Store ada, YouTube ada, dan bisa kita pasang WhatsApp juga, Facebook, dan aplikasi lain tentunya seperti VPN. Udah saya coba bisa kemarin tuh. Sekarang kita coba untuk menjalankan YouTube. Sekarang kita coba menjalankan YouTube. Dia sangat lancar ya. Bisa kita lihat. Ini tombol volumenya. Sangat lancar. Ini on off, tombol on off ya. Sangat bening ya, sangat bagus. Tentunya untuk email YouTube bisa kita pasang berapa buah seperti yang saya lakukan ini. Simple tapi sangat berguna. Semoga review kami dari HP Andromeda Q ini
bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.